perjalanan kami dalam menelusuri berbagai curug indah di Jawa Barat masih berlanjut. Sejenak, setelah kami sudah banyak menempuh jalan, kami istirahat di sini, di hadapan curug cantik yang tak sengaja kami temukan di perjalanan tadi. Di belakang gua dan Bento, curug Lembah Pelangi yang menjulang tinggi mengalir dengan deras. Sangat gagah dan sejuk, dekat berada di aliran dan curugnya. Bekal yang sedari tadi kami bawa, yaitu singkong, akan gua dan Bento nikmati dengan cara dibakar di sekitar batuan di sini. Kayu-kayu kering mudah didapat di sekitar aliran air terjun ini karena letaknya berada di hutan. Singkong yang kami jadikan bekal akhirnya kami santap dan nikmati dengan dibakar. Hati-hati, panas ya. Belajar dewasa dari alam itu. Supaya kamu jadi laki-laki sejati. Tidak perlu waktu lama singkong dibakar. Kami bisa menyantapnya langsung. Perut kami sudah lapar dari tadi. Wow, megah banget. Ada keindahan alam yang cukup kita pandangi saja. Contohnya air terjun ini. Jadi lebih bagus kita bakar, makan-makan di sini sembari menikmatinya sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Ya nggak, Bento? Iya. Gimana, Bento? Seru nggak perjalanannya? Seru. Kita lanjut ya. MT Mansur Rafa. Madrep, my adventure. Survival gua kali ini ditemani dengan Bento, anak dari timur yang sangat lincah dan ceria. Dia sangat pandai dan mudah mengerti. Rasanya sudah seperti adik sendiri. Aku sangat senang adventure di alam. Bisa menjelajahi di setiap sudut Indonesia bersama Karin Su di MTMA. Boleh gak saya pakai mata tes? Coba. Oke deh. Jalanan. Ada saja kejutan yang membuat hati